kalau kau yakin kau mesti ada kejayaan gitu. Oke, lakon lah. Irina, kamu yang kut bahasa ibunda ini, kita kasih up, kita kasih up. Tidak apa-apa, saya buat kopi, Pak. Ay, ada kopi nih, Obol. Mana kopi? Oh, habis kopi, kah? Iya, habis. Kopi tingusan ada kata apa? Ada setan tanam sana itu. Oh, bapak. Biar betul si Obol ini. Betul ada itu. Tidak apa-apa. Hai, dua jenis dia punya buah ini. Hai, di mana aku dapat ini bibit obol? Saya dapat sana di Sabate, Pak Edo. Oh, ya. Oh, kenapa kau heran deh? Iya, saya heran. Saya ada Pak Edo apa-apa. Masak siapa lah buat kopi? Bah. Bol, umpang. Oh, si JB bini. JB. Kamu kopi kan? Dari kamu kopi. Aus. Cang, apa kabar? Eh, bagus. Baru kami lepas memotong bini tadi. Iya. Terus mau bagi kamu Nina. Oh, apa ini? Ini lah. Kamu tahu ni maksudnya. Saya mau suruh kamu di sini ada satu tempat lapang. Di sana kamu tahu. Oh, ya. Ya, begitu. Ya. Bocet juga kamu. Eh, ada kopi kamu kan. Ya, tapi Allah sakit tuh, Pak. Alhamdulillahan. Jadi cerita. Sudah aku kasih habis. Ya Allah, kau baik itu tadi gunrobo. Ini kopi dari mana nih? Best apa kan? Ada yang Sabate. Sabate. Mau tes nih. Ya, itu aku tes. Ya. Ya, jadi cerita kan. Beli baik itu. Itu anu Mbak Peto tuh kemerdekaan tuh kan tahun bila dia anu. Oh, kalau saya sudah. Hari merdeka dulu 58. Oh. Iya. 58. Jangan lagi lagu dia tumpang. Tanggal 21 bulan 8 57 merdeka 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 merdeka. Oh, begitu. Iya. Iko pun masih ingat tuh kan? Masih bang. Sudirman itu dulu. Ya lah, Sudirman. Itulah dinamakan anak Sabahan kan? Iya. Mesti mau ingat semua. Mesti mau ingat. Tapi ini kamu belum tahu kan? Nah ini kami belum tahu. Itulah nanti saya kasih tahu. Oh. Sebelum itu kita semua soal kau bini, boleh kan? Boleh. Apa deh? Mesti ada kita cuti-cuti. Jadi apa salah kita main soal tentang negeri Sabah? Iya. Kan? Boleh pak? Jadi apa soalan dia dalam banyak-banyak tempat yang menarik di Sabah ini. Di mana yang kau pernah pergi sepakat nih? Oh, kalau saya JB baru satu saya pernah pergi di Lukawi lebih dari. Oh, di Lukawi. Wih, sana pun siok tuh kan mangkali tempat. Ya. Apa pasal kau suka di tuh tempat di Lukawi itu? Saya suka tengok hewan-hewan di apa sana. Macam-macam. Dia punya flora sana masih segar baju wih. Macam siapa kan segar dia? Oh, dadah. Ini macam dia pun. Ya lah macam siapa? Oh, ya kau tengok. Dadah. Jadi kau obol di mana sudah tempat yang kau pergi? Saya ada. Tempang satu. Saya ada tiga tempat sudah saya pergi. Tiga tempat? Iya. Salah satu? Salah satu di Sungai Morli. Oh, dadah. Cantik pokok-pokok dia, Pak. Macam itu yang gunung tuh ada pokok-pokok gunung Kinabalu Sabah. Apa sana, yang menarik sana tuh? Yang menarik dia bila kau pesi rendam tuh kaki kau di sungai itu ikan pergi anu pak pergi gigit sini ada tuh siok hilang sakit gaut. Wih, ya empat gaut ya lah. Oke, saya mau pergi juga tahun ini nanti siok bersih air dia itulah kelebihan sana itu. Kamu bagus sudah pernah pergi siumpang satu tempat kau tiga tempat ya, ya. Tiga tempat
Saya kamu tahu, satu tempat pun saya belum pernah pergi. Allah. Di mana saja yang tempat kau pernah pergi? Saya malu bang, kasih tahu. Kasih tahu saja. Ya. Mau tahu di mana? Di mana? Pagalan. Iya. Di Pagalan. Di Pagalan. Dan kau sedih. Kita ini anak Saban, kita mesti yakin tahu. Kalau ada rezeki lain kali JB, kau pun boleh pergi coba itu di sana. Ya. Bayarlah saya tidak sedih juga ini. Kalau gitu saya mau balik dulu lah. Iya. Saya mau pergi sambung lagi. Apa ini? Ada biasa. Mama, iyalah. Ayo pun pergi memungut ya sekarang. Oh, memungut. Ya. Sambul memutung habis ya, sama. Kejap. Ya. Ah, yang ini. Saya mau bagi kamu. Bagi. Baru saya ingat. Ini saya mau bagi kamu sebelum saya balik. Jadi ini untuk si obol. Oke. Punya merah. Merah. Nah, ini untuk kompang. Apa tandanya? Jadi paham. Sampai di tanah lapang, sampai sana kamu udah siumpang, mesti paham punya ini kayu. Sama ini kayu, ini arti ini kayu. Iya. Siap. Oke. Oke lah. Oke lah. Ini dong kata-kata saya dong ngidik-ngidik saya. Ay. Pagalan saya pernah pergi. Atau masa pun saya pergi juga sana itu. Tapi tidak apa. Sekarang giliran durang. Sama ada durang tahu itu warna kayu atau tidak. Awas kamu, umpang. Kau paham mana ini? Tanda ini? Umpang. Kau paham kan? Saya pun tidak. Apa dia artinya? Apa artinya? Saya mau tahu juga apa maksudnya ini. Siapa yang mau tahu? Mari kita pergi sekarang. Mari. Aku bisa juga. Jurang lah. Ah, tuna sudah jurang. Bol, umpang. Ah. Jadi kamu tahu sudah maksud ya? Belum kan? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi, saya boleh kasih magic lagi. Ah. Magic? Saya boleh kasih magic. Ah. Itu merah. Di sini. Kamu tahu sudah? Iya, tahu. Tapi kami tidak tahu apa makna ini biru sama merah. Saya tahu. Iya. Kau tidak tahu kan? Tidak tahu. Okay, tutup mata, kamu hayati ini warna dan ini kayu. Saya bilang, kamu tidak percaya kan? Iya. Bagus ya pun tutup. Jadi ini bendera apa ini? Bendera Sabah ini. Bendera Sabah. Kamu tahu kan ini apa maksud arti ini apa maksud ni warna biru? Tidak tahu. Kobol? Tidak. Ah, ini dia punya maksud ni keamanan dan kesejahteraan. Jadi ini lambang putih kesucian dan keadilan. Jadi ini merah ni kan dia punya lambang maksud dia keberanian dan keyakinan. Tahu sudah kan? Tahu sudah. Jadi ini gunung. Ini gunung lambang negeri Sabah. Jadi ini nah ini biru ni. Sirah ini kan dia punya maksud perpaduan dan kemakmuran. Kailah kan? Kailah kan. Jadi sekarang apa kita mau buat? Kita kasih kibar deh. Kita kasih bangun. Kalau aku betul-betul magic, coba aku kasih magic di baju. Kasih tukar balik yang tadi. Ya, kasih tukar yang macam tadi. Ya. Nah, kalau begitu, dari kamu sajalah. Satu, dua, tiga. Nah. Iya. Betul-betul magic kok. Jelas pinu dia kan. Kita mau bawa jari juga. Saya tunjuk kamu. Tunggu sekejap. Ayo, siapa itu? Mari kita pindahkan. Kamu ada lupa sesuatu nih? Apa yang kami kurang, Mas? Sebelum saya kasih tahu kamu apa yang kurang, boleh saya tanya satu soalan kah? Boleh, Bang. Apa soalan kau, Sis? Kamu memang Sabahan kah? Ya, kami orang Sabahan, Bang. Sabahan. Di sinilah tempat darah tumpah kami. Saya mau tanya kamu, apa slogan Hari Kemerdekaan tahun 2021? Kau tahu kan, Wah, Obol? Saya pun tidak ingat berapa, Wah. Tumpang? Tidak ingat. Macam... Malaysia?
Oh, saya tahu sudah. Apa? Malaysia prihatin. Betul gak tuh, sis? Ya, betul. Apa yang kami kurang, ah, sis? Tunggu sekejap, Pak. Sambil dulu apa yang kamu kurang. Memang Sabah merupakan salah satu sebuah negeri di Malaysia, tetapi Malaysia merupakan negara kita. Jadi negara Malaysia pun perlu kita kibarkan. Oh ya, kan kita lupain. Kita lupa. Tanpa Sabah, Malaysia tidak akan berjaya. Tanpa Malaysia, Sabah pun tidak akan berjaya. Ya, betul. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Betul. Jadi kita kasih kibar lah kan, ya. Sama-sama bendera Sabah. Kita kasih kibar lah. Lanjut. Lanjut. Nanti ambil bambu. Saya harap kamu sentiasa menanamkan semangat patriotik di dalam diri kamu. Teruskan dan semoga berjaya. Lihat dulu. Oh iya, panas kita. Oh iya. Betul juga kan, ini iya. Malaysia sama bendera Sabah. Iya, juga. Kasih bercantum. Iya. Bila bercantum, bersatu kita teguh. Betul. Bila bercerai kita roboh. Ba. Kerjakan kau. Oi, koi lo nanti. Betul dia cakap itu si tadi kan. Iya. Ayung pang, itu bendera Sabah jatuh. Alah, terjatuh. Alah. Nah, tuh bendera Malaysia mau jatuh lagi, lari. Walaupun jatuh, tetap bangun punya demi Malaysia. Demi Sabah. Camping juga kamu driving, deh. Gimana kok? Gol kipo dulu. Saya belajar di kipo Itali. Kipo Itali? Iya, si Buffon. Kau? Jerman. Oh, Jerman? Iya. Tidak. Masih ngedo ayo dulu kan. Masih lagi kamu main bola sekarang sana. Masih lagi. Pikir cincai dah. Tengok saya itu olah padu saya gulung. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan bol sudah selesai apa maksud ini bendera itu biru apa maksudnya sampai ada punya gunung semua kan. Jadi kita sudah percaya. Tapi macam ada kurang saya rasa. Coba maju. Jalan.